Tripers, kembali lagi bersama TripWow, channel yang menyajikan berbagai info seputar traveling. Jangan lupa ikutin perjalanan TripWow melalui Instagram dan TikTok juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari TripWow. Ngetrip kali ini, TripWow mau mereview salah satu villa yang bagus dan nyaman banget. Dan lokasinya ini berada di Songgoriti, Tripers. Kemarin kan TripWow udah mereview villa Oli 3, 4, dan 5. Nah, kali ini TripWow mau ke villa Oli 1-nya nih. Nah, penasaran kan seperti apa villa Oli 1? Jangan lupa ikutin video TripWow sampai habis. Nah, ini TripWow udah perjalanan menuju ke villanya. Untuk akses menuju ke villanya seperti biasa udah gampang banget. Kalian tinggal cari aja di aplikasi Maps Villa Oli 1. Nanti tinggal ikutin sesuai dengan arahan Google Maps-nya. Jadi Villa Oli 1 ini tuh deket banget loh sama cafe yang viral di Songgoriti yang baru buka kemarin. Songgoriti Hot Spring. Jadi ini tuh deket banget villanya dari Songgoriti Hot Spring ya. Jadi kalau kalian menginap di Villa Oli 1, bisa banget mampir ke Songgoriti Hot Spring-nya. Di daerah Songgoriti ini memang banyak banget kan villa-villa yang disewakan. Pasti kalian bingung kan, ini villa yang recommended dan bagus tuh di mana ya? Dan ini dia jawabannya. Jadi di Villa Oli 1 ini tuh bener-bener villanya tuh bagus, bersih, nyaman, dan view-nya juga cakep banget. Oke, ini TripWow udah sampai di villanya. Nih, tampak depan dari villanya bagus banget ya. Memang villanya modelnya klasik tapi mewah dan elegan gitu. Dan ini di depan villa sudah ada neon box-nya. Jadi kalian gak bakalan kebelabasan kalau cari villanya ya. Terus ini untuk parkirnya juga lumayan luas, cukup buat 3 mobil. Jadi kalau kalian kesini bawa mobil, gak bakalan bingung lagi untuk parkirnya ya. Karena di jalan Songgoriti ini kan sempit ya. Kalau kalian parkir di jalan pasti bakalan dimarin orang. Jadi villa ini benar-benar recommended karena bisa menyediakan lahan parkir yang cukup luas di villanya. Dan tadi di halaman depan villanya juga ada mini garden yang tertata rapi banget dan terawat ya tumbuhannya. Jadi bikin suasananya juga tambah lebih sejuk dan fresh gitu. Dan ini di terasnya juga disediakan kursi dan meja ya. Jadi kalian bisa santai-santai di situ sambil menikmati suasana Songgoriti yang sejuk banget. Oke, jadi di Villa Oli 1 ini tuh konsepnya ala-ala guest house gitu. Ini TripWow mau masuk ke lobby villanya. Jadi nanti kalau kalian kesini bisa langsung masuk ke area lobbynya ya. Nanti kalian bakalan dibantu check-in sama petugas villanya. Dan ini dia untuk area lobbynya, disediakan sofa. Dan ini tempatnya benar-benar bersih, Tripers. Jadi nyaman banget kalau kalian duduk-duduk di sini ya. Untuk ukuran lobbynya ini memang nggak terlalu luas, tapi kalian bakal nyaman sih karena di sini juga disediakan sofa, jadi kalian bisa duduk-duduk sambil menunggu proses check-innya. Dan ternyata di belakang sini juga ada parkir khusus buat sepeda motor. Jadi kalau masalah parkir, kalian udah nggak perlu bingung lagi. Kalian bisa lihat sendiri, ini udah disediakan parkir sepeda motor di sini. Dan ini tempat parkirnya juga tertata rapi banget ya. Wah, ini ada apa nih? Ada samsak tinju juga, jadi buat kalian yang suka tinju bisa banget tuh menggunakan samsak tinjunya ya. Oke, TripWow lanjut lagi. Ini TripWow mau tunjukin ke kalian ruangan-ruangan yang ada di Villa Oli 1 ini. Jadi di Villa Oli 1 ini tuh ada 2 lantai, Tripers. TripWow mau tunjukin ke kalian untuk ruangan yang ada di lantai 2 dulu ya. Jadi di Villa Oli 1 ini tuh memang konsepnya seperti yang TripWow bilang, ala-ala guest house gitu. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Mau pilih yang family room atau single room. Jadi di Villa Oli 1 tuh ada 2 tipe room. Ada family dan juga single. Jadi kalian bisa sesuaikan aja kalian menginapnya tuh berapa orang ya. Nah, untuk tipe family room itu tuh bisa pakai 2 atau 3 kamar tidur. Kalau tipe single room ya kayak di hotel gitu ya, ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oke, ini untuk kamar yang pertama, ini single room ya. Di setiap kamar di Villa Oli 1 ini pasti punya nama tersendiri. Dan untuk kamar yang pertama ini namanya platinum room. Dan standar dari Villa Oli 1 tuh hampir semua kamar mandinya tuh ada bathtubnya. Terus untuk airnya udah pasti air hangat ya.
Untuk ukuran kamarnya ini juga cukup luas. Terus di sini juga disediakan nih satu buah sofa dan meja yang menambah kenyamanan kita saat berada di dalam kamar. Jadi bisa santai-santai ya di sofanya. Terus yang menarik di kamarnya tuh ada beberapa furniture kayu jati yang bikin kamarnya tuh menjadi lebih estetik dan juga mewah, elegan gitu ya. Tuh kan, kalian bisa lihat ini tuh ukuran kamarnya cukup luas. Jadi kita bisa bergerak leluasa di sini. Untuk kasurnya ini standar ya, tipe queen muat buat 2 orang. Terus di sini tuh juga disediakan beberapa amenities, ada sabun, shampoo, 2 handuk dan juga air mineral. Dan tersedia juga nih di sini satu buah televisi yang ukurannya cukup besar, sekitar 43 inch ya. Terus jangan khawatir karena di sini tuh wifi-nya pasti udah tersedia dan kemarin juga lancar banget sih. Nah, di Platinum Room ini juga disediakan balkon yang cukup luas dilengkapi dengan 2 buah kursi dan meja. Terus di sini tuh kalian juga bisa melihat pemandangan pegunungan yang bagus banget. Karena di Songgorit itu kan dikelilingi sama pegunungan gitu ya. Jadi dari balkon tadi kalian bisa menikmati view Songgorit yang bagus banget. Oke, ini kita lanjut untuk kamar yang kedua. Ini juga tipe room only ya. Ini tepat berada di samping kamar Platinum Room tadi. Dan ini nama kamarnya Gold Room. Dan seperti kamar sebelumnya, ini masuk-masuk di sebelah kiri ada satu buah kamar mandi. Dan pastinya pakai bathtub. Dan yang paling penting di setiap kamar mandinya tuh pasti bersih dan wangi. Jadi kita menggunakannya juga nyaman ya. Oke, ini seperti di kamar sebelumnya juga. Untuk kasurnya tipe queen muat buat 2 orang dan juga dilengkapi dengan sofa dan satu buah meja. Jadi ini hampir mirip-mirip juga ya sama kamar sebelumnya. Terus untuk ukuran kamarnya juga cukup luas. Dan ini untuk kebersihan ruangan kamarnya ini juga bersih banget, Rippers. Jadi kayaknya memang di semua Villa Oli itu mengutamakan banget ya kebersihan. Kemarin di Villa Oli 345 juga semua ruangan dan kamar mandinya itu juga bersih-bersih. Oke, di Gold Room ini juga disediakan ya tadi TV 43 inch, terus juga dilengkapi dengan amenities-nya. Dan ini di sini juga ada balkonnya, Trippers, tapi memang untuk ukuran balkonnya nggak seluas seperti kamar sebelumnya, tapi tetap nyaman karena kita juga bisa menikmati view yang cakep dari situ. Oke, kalian pasti penasaran kan untuk harga 2 tipe kamar tadi. Jadi untuk harganya tadi itu mulai dari 200 ribuan aja. Tapi nanti untuk detail harganya kalian bisa langsung menghubungi pihak admin dari Villa Oli satunya. Untuk nomornya nanti Tribuau cantumkan di kolom deskripsi. Oke, ini Tribo udah ada di Sapphire Room. Jadi Sapphire Room ini tuh yang tipe family room ya. Ini ada di lantai 1. Jadi untuk tipe family room ini ada 2 kamar tidur, dilengkapi dengan living room, ada kitchennya juga, terus juga ada meja makan. Jadi ini memang cocok banget buat keluarga kecil gitu ya. Di Villa Oli 1 ini tuh memang fleksibel banget. Kalian tuh bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan kalian menginap 2 orang aja, kalian bisa menginap di atas tadi. Terus kalau misalkan kalian kesini bersama keluarga, kalian bisa menginap di family room ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Oke, untuk tipe family room ini tuh juga lengkap banget fasilitasnya. Di sini sudah disediakan juga nih TV 43 inch. Terus suasana di sini tuh homey banget, udah kayak di rumah sendiri gitu. Oke, kita lanjut ke kamar yang pertama di Sapphire Room ini. Jadi untuk kamar yang pertama ini tuh dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dan ini pakai bathtub juga. Terus di samping dari kamar mandi ini kita menuju ke bednya. Jadi untuk bednya standar ya. Sama seperti sebelumnya, tipe queen muat buat 2 orang. Terus di sini juga disediakan 2 buah handuk dan juga ada sabun dan shampoo-nya. Jadi benar-benar udah lengkap banget ya. Kita nggak perlu repot-repot lagi bawa sabun atau shampoo dari rumah. Dan yang pasti untuk handuknya tadi juga bersih dan wangi. Jadi kita juga nyaman ya menggunakannya. Oke, Tribo, lanjut lagi untuk kamar yang kedua yang ada di Sapphire Room ya. Jadi ini untuk kamarnya itu letaknya bersebelahan gitu. Dan ini dia untuk kamar yang keduanya. Hampir sama seperti kamar sebelumnya, cuma di sini bedanya untuk kamar yang kedua ini tidak ada kamar mandi ya di dalamnya. Terus ya untuk lainnya sih seperti yang kamar-kamar sebelumnya, terdapat handuk, sabun, terus tisu di setiap kamar pasti juga disediakan.
Oke, selanjutnya kita menuju ke area dapurnya nih. Jadi untuk dapurnya ini tuh dapur kering gitu ya. Kalau kalian mau masak juga bisa, karena di situ disediakan kompor dan juga peralatan makannya. Terus di sini tuh juga disediakan kulkas dan juga dispenser. Jadi untuk perlengkapan dapurnya bisa dibilang cukup lengkap ya. Oke, selanjutnya ini di samping area dapur ada kamar mandi gitu. Jadi untuk kamar yang kedua tadi bisa menggunakan kamar mandi yang ada di sini. Jadi total kamar mandi di Saphir Room itu ada 2 ya. Dan ini yang menarik dari Villa Olisatu nih. Jadi benar-benar fleksibel banget. Kalau kalian mau sewa 2 kamar, bisa pakai kamar yang ke-1 dan kedua tadi di Saphir Room ya. Terus kalau kalian mau nambah kamar juga bisa nih. Jadi di sini tuh di lantai 1 ada 3 kamar tidur sebenarnya. 2 kamar ada di Saphir Room, terus yang 1 kamar ini namanya Silver Room. Jadi kalian benar-benar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau kalian mau sewa 2 kamar aja bisa, 3 kamar juga bisa. Jadi tadi ada semacam connecting door-nya gitu. Terus ini ternyata untuk kamar Silver Room di sini tuh juga tembus sama parkiran yang ada di belakang tadi, parkiran motor ya. Terus ini untuk kamar Silver Room kalian juga bisa nih sewa room only di sini. Jadi di sini tuh kamarnya juga cukup luas, dilengkapi dengan TV 43 inch dan yang gak ketinggalan amenitiesnya tetap disediakan ya. Dan seperti kamar-kamar yang room only sebelumnya, di sini juga disediakan sofa dan juga meja. Terus kalian juga gak perlu khawatir untuk kebersihan kamarnya, juga sangat bersih ya. Dan disediakan juga tempat sampah di setiap kamarnya. Jadi kita tuh bakalan benar-benar nyaman banget kalau menginap di Villa Olisatu. Dan ini ternyata untuk Silver Room ini tuh tembus dengan parkiran yang ada di depan nih Trippers. Oke, jadi Tribo benar-benar rekomendasi ini Villa Olisatu buat kalian yang mau berlibur ke Kota Batu, nggak perlu bingung lagi cari penginapan. Langsung aja cus ke Villa Olisatu. Jadi kalian tuh bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi untuk harganya itu kalau untuk room only itu mulai dari 200 ribuan aja. Dan untuk family roomnya juga sangat terjangkau ya, mulai dari 500 ribuan aja. Dan untuk reservasi, kalian bisa langsung menghubungi pihak admin nanti untuk nomor teleponnya Tribo cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke Trippers, sepertinya video Tribo kali ini udah selesai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nonton video Tribo. Dan jangan lupa ikutin terus video Tribo selanjutnya. Bye-bye!